Kembali di Seputar iNews malam, pemirsa, helikopter MI-17 milik penerbat TNI Angkatan Darat hilang kontak saat terbang dari Bandara Oksibil di Pegunungan Bintang menuju lapangan udara Silas Papare, Jayapura, Papua. Helikopter membawa 7 orang kru dan 5 personel pasukan perbatasan. Helikopter MI-17 dengan nomor registrasi HA-5138 milik penerbat TNI Angkatan Darat hilang kontak setelah terbang dari Bandara Oksibil di Pegunungan Bintang menuju lapangan udara Silas Papare, Jayapura di Sentani, Papua. Helikopter terbang dari Oksibil pada pukul 11.44 waktu Indonesia Timur dan seharusnya telah mendarat di Sentani pukul 13.11 waktu Indonesia Timur. Namun baru 5 menit mengudara, helikopter hilang kontak. Kurang lebih 5 menit setelah melakukan penerbangan menuju ke Jayapura, diperkirakan jaraknya atau wilayah yang last contact itu adalah wilayah bagian utara dengan jarak 7 sampai dengan 8 mil. Sampai dengan saat ini kita masih melakukan pencarian dan penyisiran. Kita juga sudah menurunkan 3 tim bersama dengan Polres Kabupaten Oksibil mulai melakukan pencarian dan penyisiran di wilayah Distrik Oksok. Karena dimungkinkan sesuai dengan rute dan waktu tempuh heli pada saat lost contact ada di sekitar Distrik Oksok. Saat terbang dari Bandara Oksibil, cuaca dalam keadaan baik dengan jarak pandang antara 6 sampai 7 km. Namun rute yang dilalui helikopter berpotensi timbul cuaca ekstrim yang sewaktu-waktu dapat berubah dengan cepat. Helikopter MI-17 HA-5138 membawa 12 penumpang yang terdiri dari 7 orang kru dan 5 orang Satgas Pengamanan Perbatasan Yonif 725 Woroagi. Sebelumnya, helikopter melakukan dropping logistik di sejumlah pos perbatasan dan akan melanjutkan misi pergantian personel pasukan perbatasan. Dari Jayapura, Papua, Edi Siswanto, iNews, melaporkan.